So pasti tough kan opponent yang sama dari Indonesia. Persiapan dari perspektif Gloria dan Dejan macam mana? Macam mana untuk prepare untuk match macam ini? Untuk match hari ini kita udah main maksimal ya. Kita udah main maksimal, melakukan apa yang kita bisa. Mungkin dari hasil mungkin kurang bagus. Ya. Kita udah sama-sama udah tahu lah kelemahan kekurangannya. Jadi mungkin ada yang harus diperbaiki dari kita juga. Karena untuk main ya kita udah maksimal lah. So result yang last few tournament result ya yeah, bukan last few result untuk pair Dejan dan Gloria cukup okay juga kan, cukup baik kan. Tahun ini target besar apa? Ada target besar tak? Target besar sih kita mau untuk next levelnya. Kita mau ambil title dulu di Super 300 karena kan before-nya kan baru sampai Super 100 ya. Keinginan terbesar mungkin untuk bisa lebih confident lagi, lebih percaya diri lagi, kita mau ambil gelar di Super 300, next Super 500 and then level up. 750 yeah. Yeah. Ya. Okay. So tournament yang next apa? Swiss Open. Yeah, okay. So hari ini macam mana nak decompress, macam mana nak relax, makan apa? Ya, relax dulu lah. Tetap evaluasi, komunikasi berdua dengan partner, dengan coach juga. Yeah. Tetap briefing ya, meeting atau anything lah. Jadi hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita persiapkan lagi untuk next week. Yeah. Besok pergi ke Switzerland belum. Atau weekend? Senin. Oh, Isnin. Okay, Isnin. Okay, rakyat senar semua masih sama. Okay. Masih sama. Atau tak tukar? Masih sama. Okay, terima kasih ya. Thank you. Jumpa lagi next time. Good luck ya. Okay. Thank you.